Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung dina tahun 2022 bakal muser karena lolowek kemeh tur rawan musibah di Kabupaten Bandung. Pihak Disperkimtan ngebrehkeun pagawean anu tacan dibeberes dina tahun 2002 hiji bakal dipaju tepi ka pungkas dina tahun 2022. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Bandung Satekah Pola nyorang pembangunan luyu kana program Bupati Bandung sarta pamarentah puseur. Eta program teh museur kana prak-prakan memenah leuweuk anu keumeuh anu mapaesan sababaraha daerah di Kabupaten Bandung. Salah saeji udaganana nyaeta sangkan taya deui leuweuk keumeuh di sakuliah Kabupaten Bandung. Lian ti kitu Disperkimtan Kabupaten Bandung ge memenah leuweuk anu rawan musibah alam. Pangna kitu Kabupaten Bandung mangrupa salah saeji daerah anu potensi musibah alam na pangparnana di sakuliah Jawa Barat. Henteu kurang ti 15 kecamatan di Kabupaten Bandung mangrupa leuweuk anu rawan taneuh urug tur tacaah. Eta pangwangunan teh ngawengku pangwangunan rutilahu atawa imah anu henteu merenah keur dicicingan. Pangwangunan tembok panahan tebing jeung sajabana. Disperkimtan Kabupaten Bandung nembrakeun sawatara pancen dina taun 2021 anu tacan pungkas bakal sagancangna dihangkeutkeun. Di antarana prak-prakan ngabebaskeun lahan sasak gantung di Kecamatan Bojong Soang. Untuk 2022 kita fokus kegiatan-kegiatan untuk rumah, untuk kawasan pemukiman di daerah-daerah tadi, untuk pengembangan atau di masyarakat itu yang terindikasi merupakan kawasan kumuh. Pertama itu, mungkin sudah hampir 500 lebih kawasan kumuh yang kita identifikasi. Nah, kemudian juga di daerah-daerah yang rawan bencana, untuk kegiatan-kegiatan di 2021, meskipun kita cukup lumayan bisa mencapai 96% lebih, tapi ada beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan karena permasalahan teknis, permasalahan lahan seperti jembatan gantung ini di Bojong Soang, itu pemiliknya ingin dibebaskan secara keseluruhan. Tapi kita terbatas anggarannya juga yang dibutuhkan, lahannya juga hanya untuk tapak jembatan saja seperti itu. Kemudian juga ada satu unit MCK yang mungkin untuk tahun depan bisa diselesaikan kerjasamanya mungkin dengan PUTR. Seperti itu lokasinya di Cangkuang. Dina nas-nasna Disperkimtan miharep sakumna program anu pungkas dipaju bisa sagancangna dimangpaatkeun ku masyarakat utamana warga Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.